Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, sahabat sejahtera. Hari ini kita ada pekerjaan mengganti media filter lama. Filter PVC ya, ini PVC. PVC model plank ya, plank samping. Ya, plank samping ini ukuran diameter tabung 12 in. Ya. Diameter tabung 12 in, sahabat sejahtera. Ini instalasi langsung dari pompa sumur ya, dari CPAM langsung. Nah, bagi rekan-rekan sejahtera yang memiliki tabung model seperti ini, pastikan rajin pencucian media ya, karena strainer saringan dalam tabung ya, atas dan bawah ini rentan yang namanya jebol karena menggunakan strainer kain kasa stainless ya, sahabat jepra ya. Kita instalasi baru, kita rubah sistem. Kondisi air baku berpasir ya. Ini kami hanya mengganti media dan diminta owner untuk menginstalasi ulang ya. Nah, ini rangkaian pipa-pipa untuk perawatan ada 5 stop kran ya. Lokasi kita hari ini, pekerjaan kita hari ini ada di daerah Cinere ya. Di Jalan Punak ya, Jalan Punak Cinere. Oke, sahabat Jatra. Ini instalasi plumbing sudah tersambung rapi ya. Dan ini kita sedang melakukan pencucian media. Nah, untuk rekan-rekan Jatra Filter yang memiliki tabung filter model PVC seperti ini memiliki rangkaian 5 stokan ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini adalah 5 rangkaian stokan, di mana kalau posisi air masuk, ini jalur air masuk, sahabat jatra, ini air masuk. Nah, jika posisi air normal untuk filtrasi, ini dia naik ke sini, sahabat jatra. Nah, ini posisi harus dibuka ya. Ini dibuka, dia naik ke atas. Air keluar dari atas, turun ke bawah, jadi keluarnya di sini, sahabat jatra. Nah, keluar di sini, nah ini stop run ini harus tutup. Tutup, nah untuk hasil air bersih di sini. Nah, ini stop run ini dibuka. Dan ini ada housing yang nanti kita pasangkan filter cartridge ya. Nah, seperti ini kita sedang melakukan pencucian media ya. Di mana air masuk dari sini, nah ini stop run ditutup, air stop run dibuka, jadi air keluarnya dari bawah ya, dari bawah, terus mendorong media filter ke atas, mendorong ke atas, lalu keluar ke sini, sahabat jatra. Nah ini keluarannya, ini stop run dibuka, jadi air keluar kotor, air keluar, tiba-tiba pembuangan kotor. Nah yang ini ya, pembuangan air kotor. Nah kalau saat pasrin pembilasan seperti ini, sahabat jatra, ini stop run kita buka. Stopkan pembuangan kita tutup ya. Nah, ini stopkan lajur airnya kita tutup, lalu stopkan pembilasan kita buang. Nah, air pembilasan keluar di sini, sahabat jatra. Kalau di filter FRP dengan handle tuas handle PW, nah ini posisi pasrin ya, posisi pasrin. Nah, ini teman-teman kalau di rumah yang pakai model stopkan 5 ya, 5 stop run instalasi filter model PVC ya. PVC ini diameter 12 in. Bukan 10 in tapi 12 in, sahabat jatra. Purinex. Nah, tipe Purinex ya. Ini produksi hidro ya. Produksi hidro yang kantor pusatnya ada di Ancol ya. Oke, kita coba backwash kembali. Ini bibit airnya kecil.
Oke, sahabat Jatra, demikian ya cara pencucian media untuk jenis tabung filter PVC ya, yang memiliki stokan 5 ya, untuk operasionalnya menggunakan stokan 5. Nah, bagi rekan-rekan yang daerah Cinere, Depok ya, maupun di Karang Tengah yang membutuhkan jasa instalasi filter air maupun servis ganti media filter, bisa hubungi kami ya. Bisa dicek di deskripsi nomor kami ya. Oke, demikian sahabat Jatra, sampai jumpa di instalasi berikutnya. Salam filter air.